Sementara itu, Negeri Sembilan komited memastikan bilangan pesakit yang menjalani rawatan dialisis di negeri ini dapat dikurangkan. Dato' Sri Aminuddin berkata perkara itu akan diberi perhatian kerajaan negeri menerusi pembentangan belanjawan tahun depan. Itu yang antara kita lihat bahawa perlu diberi perhatian pada tahun hadapan. Dalam bajet kita tahun hadapan untuk kita pastikan bahawa ini merupakan satu perkara yang perlu diberi perhatian lebih awal sebelum perkara ini menjadi krisis di negeri kita ini. Kita tak nak pesakit tidak mendapatkan rawatan yang sebaiknya, dan juga kita berharap bahawa ini dapat dikurangkan di peringkat awal. Ini bermakna bahawa pesakit kencing manis ataupun pesakit ini ramai di Negeri Sembilan. Jadi kita berharap bahawa kemungkinan kita akan adakan kempen besar-besaran pastikan bahawa ini dapat dikawal, kesihatan ini dapat diberi perhatian lebih awal. Kerjasama antara Kementerian Kesihatan dan Kerajaan Negeri akan dilaksana bagi meresasikan hasrat berkenaan. Dalam pada itu, Negeri Sembilan turut menjadikan bantuan bagi mereka yang ingin menjalani rawatan fistula dan tidak mempunyai kewangan bagi mendapatkan rawatan.